Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali ini saya akan menunjukkan video pengeraman besi untuk talang cor. Nah, ini talang cor ini semua keliling. Ini. Dan yang melintang ini adalah balok-balok untuk perencanaan kuda-kuda cor nanti. Nah, ini. Is. Ini perakitannya besi untuk talang cor tadi. Dan ini plus nanti untuk teras kanopi untuk lantai atas. Yang ini kan lantai atas. Nah, ini paralon. Ini buat perencanaan talangnya ini. Ini paralon ini. Ini perencanaan untuk talang yang airnya nanti talang semua itu nanti menuju ke titik ini. Tengah sama tengah lagi dan ujung sana itu dikasih itu untuk agar bebannya air nanti tidak tertumpu pada satu sisi, jadi nanti bisa banyak alirannya, jadi nanti airnya itu lancar, ada yang dari sana separuh nanti masuk sini, yang separuh tadi masuk sana, yang sana masuk ke sini. Nah, ini talang-talang ini. Talang-talang ini untuk perencanaannya talangnya air. Dan nanti talang ini semuanya keliling. Dari keliling samping, dari samping sini. Nah, ini nanti talang. Ini talang. Airnya masuk ke sini. Dan ini nanti, ini juga talang. Ini talangnya. Ada dek. Ini nanti untuk penempatan tandon air, water tower seperti itu. Nah, ini nanti di sini juga ada. Ini menumpang ke sini untuk tandonan air. Nah, nanti yang ini lokasi ini untuk tandonan air. Dan ini, nah ini talang juga sampai sana talang. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.